Bismillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 4 Ramadan 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadith Wal Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah Fi Ahkami Siyami Ramadan, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada permasalahan pembatal puasa ala rajih. Maknanya, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih membatalkan puasa. Maka pembatal puasa yang rajih telah kita lalui, satu di antaraknya adalah ta'ammudul qai'u, mencolok-colok mulut, mengeluarkan makanan muntah dengan sengaja. Maka ini hukumnya yang rajih dari pembatal. Selesai pembahasan. Sekarang permasalahan yang kedua, adamu tabyitin niyah, tidak meniatkan puasa di malam-malam hari. Maka untuk permasalahan seperti ini telah kita lewati sebetulnya di permasalahan jilid yang kedua tentang syurutus sihah, bahwa syurutus sihah telah kita ketahui ada dua, aniyah wa tabyituha. Maka niat adalah syarat, maka oleh sebab itu dia dimasukkan kemarin di pelajaran pembatal yang muttafaqun alaih, inqita'an niyah. Seseorang yang niatnya terputus, di mana waktu sahur dia meniatkan mau puasa siangnya, kemudian di siang hari ada yang meninggal dari kerabatnya, maka dia harus safar, dan safarnya menggunakan motor, capek, lelah, lemes, haus, dehydration, maka dia putuskan untuk putuskan niat puasa. Aku safar, dari sini naik motor ke Medan, kejauhan contohnya, dari sini ke Padang 6 jam, kalau pakai NMAX cuman 3 jam, 6 jam pakai motor bebek Honda 70 misalnya. Maka di sini sampai di sana mogoknya 5 kali, maka terik panas mogok, dibersihkan businya, masukkan lagi, diselah lagi, maka sampai di Padang 6 jam 7 jam dalam keadaan capek, maka dia berbuka. Maka inqita'an niyah batal, otomatis direct. Dan di sini pembahasannya khilaf. Kalau tadi inqita'an niyah sepakat kaum muslimin, di sini khilaf. Apa tabyitun niyah? Apa itu makna tabyitun niyah? Seseorang yang akan melaksanakan puasa, dia tahu besok itu Ramadan yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Maka dia berniat untuk puasa besok Ramadan yang kelima, besok Ramadan yang keenam, seperti itu. Maka tabyitu niyah perlu diperhatikan juga, selain dia syarat untuk diterimanya puasa, dan ini masalah yang khilaf di antara kita sekarang. Sehingga untuk permasalahan tabyitu niyah terjadi ikhtilaf, oleh sebab itu dimasukkan oleh penulis di dalam perkara yang dirojihkan. Maknanya ba'dal khilaf, rojihnya yang tidak meniatkan di malam hari, maka dia tidak berpuasa. Maknanya batal puasanya. Pendalilannya seperti ma'ruf di hadis yang datang dari dua sahabiyah atau dua sahabi. Pertama datang dari Hafsah
kakak dari Abdullah ibni Umar, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ahmad ibnu Shu'aib An-Nasa'i, akhbarana Muhammad ibnu Abdul A'la qala haddatsana Mu'tamir sami'tu Ubaidillah an ibni Shihab an Salim an ibni Abdullah an Hafsah. Sanadnya sanad yang emas, mulai dari Mu'tamir wa huwa ibnu Sulaiman imam, bapaknya Sulaiman ibnu Tarhon juga imam, mendengarkan dari Ubaidillah, siapa Ubaidillah ibnu Umar al-Umari, dari ibni Shihab az-Zuhri, dari Salim anaknya Abdullah ibnu Umar, dari Abdullah ibnu Umar, dari Hafsah anaha kana taqul, bahwa Hafsah istri Nabi berkata, man lam yujma asyamina lail falasyama lahu, barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari maka tidak ada pahala puasa atau tidak diterima puasanya. Maka niat di malam hari atau di waktu sahur itu perkara yang urgen bagi yang berpuasa Ramadan. Kalau puasa sunnah tidak apa-apa. Seperti kita tidak tahu besok hari Senin, selain Ramadan ya misalnya. Maka orang ini tidak tahu kalau besok itu Senin, dan dia di pondok. Tiba-tiba di saat makan futur, orang-orang pada tidur, gak ada yang ambil futur. Di saat dibangunkan puasa, semuanya serempak puasa. Daripada aku ambil makan futur sendiri, dimakan sendiri, sendirian, ya udahlah puasa. Nah, boleh apa tidak? Kalau selain puasa Ramadan, ayo puasa sunnah boleh. Karena banyak hadis-hadis Nabi datang kepada Aisyah di riwayat Muslim, hal indaki syai'an qala la idan ana shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Maka meniatkan di waktu duha boleh. Kembali kepada permasalahan, di sini disyaratkan di Ramadan. Dan diriwayatkan oleh adiknya Abdullah ibnu Umar dengan sanad yang lebih kuat atau sama kedudukannya dari Imam Malik ibni Anas di muwatta'nya, dari Nafi' an ibni Umar. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari apa sanad ini? Malik an-Nafi' an ibni Umar silsilah az-Zahabiyah. Maka dua asar ini kedudukannya sahih dan keduanya mauquf dan mempunyai hukum rafa'. Ini pendalilan jumhur ulama bahwa orang-orang yang tidak meniatkan dari malam tidak diterima. Memang ada yang tidak meniatkan dari malam, ada gambarannya bagaimana, seperti misalnya orang-orang yang musafirin, dan musafirin dari negeri ke negeri, terutama di awal masuknya Ramadan atau di akhir masuknya Ramadan, seperti itu. Maka orang-orang yang pergi safar di akhir Sya'ban misalnya, masuk ke Saudiyah dan dia akan tinggal di sana 2 pekan dan akan puasa seperti orang-orang Saudiyah sesuai hadis sumu yauma yasumunan nas, tidak melihat hilal Indonesia lagi, maka dia menghitung dari hilal Indonesia masih tanggal 29 di saat dia turun di bandara jam 8 pagi. Ternyata dia pas ingin masuk ke mat'am tutup. Wah, jangan berani-berani di Saudiyah masuk mat'am lewat pintu belakang atau masuk mat'am yang dipasang layar tancap, ditutup. Sarapan pagi ada tapi underground, di belakang layar. Jangan harap di Saudiyah ada. Langsung kelompok Amr bil Ma'ruf Nahi Mungkar menutupnya dengan paksa. Maka dia pas mau sarapan kok pada tutup. Nah, tidak diketahui. Hitungan dia di negerinya di Indonesia misalnya masih sehari lagi. Tapi di sini sudah berpuasa semua dan dia semalam tidak niat. Maka di sini misalnya dia tidak berpuasa karena tidak meniatkan dari malam. Jika dia tetap berpuasa tidak diterima sesuai dua asar ini. Disebutkan di dalam asar ini tadi dari Hafsah
Man lam yajma asyam, maknanya barang siapa yang tidak meniatkan puasa mina lail, dari malam, falas fala yasum, maka tidak ada puasa baginya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar, la yasumu illa man ajma asyam qabla al-fajr, tidak berpuasa kecuali bagi yang meniatkan puasa sebelum fajr. Orang ini tidak meniatkan sama sekali, tidak terpikir bahkan akan pada puasa di Saudi, karena dia di perjalanan ke Saudi sekitar 12 jam, maka terputus dari khabar-khabar dari internet dan sebagainya. Alhasil turun di bandara jam 8 di Saudi, misalnya di Riyadh, bandara Riyadh, maka semua warung tutup dan semua orang tidak ada yang makan. Maka dia makan sekarang atau berbuka karena tidak berpuasa, karena tidak meniatkan dari malam. Itu contoh gambarannya. Kalau ditanya emang ada, ya itulah gambarannya. Adapun jika ditanya lalu niat itu bagaimana, inilah yang telah kita bahas di khutbah Jum'ah dan pelajaran yang lalu, bahwa niyah mahaluha fil qalb, seperti hadis yang ma'ruf, innamal a'malu binniyat, dia itu syarat yufidul hasr, innama, tidak ada amal yang diterima kecuali dengan niat. Lalu niat ibadah apa? Ibadah terbagi menjadi tiga, ada ibadah qalb, ada ibadah lisan, ada ibadah al-jawarih wal-arkan. Dibagi secara tatabbu wal-istiqra, secara pembahasan dari adillah, ibadah terbagi tiga. Ibadah hati seperti apa? Ikhlas lillah, saya niat ibadah untuk Allah di hati, tidak diumumkan, hei manusia semua, aku puasani ikhlas loh untuk Allah, tidak ada seperti itu. Dan begitu pun sabr, di saat didolimi sabar, maka didolimi oleh tetangganya sabar, bukan dia mengumumkan, Nas aku didolimi, tapi aku sabar. Mengumumkan di Facebook grupnya, langsung di like oleh 200 atau 1000. Aku didolimi temanku atau tetanggaku, tapi aku sabar. Ini sih bukan sabar amalan hati, tapi lisan. Contoh yang lain, amalan lisan, membaca Al-Quran, qiraatul Quran lisan, juga Al-Adhkar setelah sholat. Maka jangan ada yang main-main. Setelah sholat bukannya diem atau bukannya bengong, melompong, oh besar, tetapi adhkar subhanallah, subhanallah di mulut, alhamdulillah. Dan begitupun amalul jawareh wal arkan, apa? Sholat lima waktu, sholat wajib tentunya, pergi dari rumah ke masjid, setelah wudhu lebih baik, kemudian ke masjid salat dua rakaah qobliyah, atau pas imam yukimus sholah, maka amal jawareh. Dan puasa amal jawareh, menahan lapar dan haus, tidak memasukkan makanan ke mulut, amal jawareh. Dari tiga contoh amal-amal lisan wal jawareh wal arkan ini wal qalb, jika kita mencampur adukkan, maka ibadah ini dari segi prakteknya akan rancu dan tidak diterima. Contohnya, qiraatul Quran di dalam hati, padahal tadi di lisan, namun dia bilang di dalam hati, dijadikan amalan lisan amalan hati. Maka membaca Al-Quran amalan lisan, dia baca di dalam hati seperti amalan hati. Maka seperti baca Quran, sekarang sudah tidak ada zaman lagi baca koran, paling korannya di media sosial. Maka seperti bapak-bapak kita, harian pagi pikiran rakyat, iklan di Bandung dulu ya, PR, pikiran rakyat, masih sekarang ada pikiran rakyat, pagi jam 8 sudah dilempar sama, atau jam 7 saya ingat, bahkan sebelum pergi ke sekolah sudah dilempar ke rumah. Maka bapak langsung buka, tidak ada komat kamit, amalannya hati. Sekarang baca Al-Quran
pengen dijadikan amalan hati. Dia membaca surat Al-Baqarah dalam hati, Alif Lam Mim. Ada seperti itu, tidak akan menjadi rancu. Maka dari mana pendalilan amal Al-Quran adalah amalan lisan? Banyak di dalam hadis bahwa man yaqra kada wa kada, dan disebutkan faman yaqra alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Dan juga di dalam surat Taubah, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, bahwa Al-Quran itu didengar, dilafadzkan. Dan juga amalan-amalan Nabi di dalam membaca Al-Quran disuara, dibacakan seperti didendangkan di dalam sholat, didengar seperti itu. Maka barang siapa yang membolak-balikkan dari jenis-jenis tadi akan rancu. Nah, seperti contohnya ini praktiknya. Niat itu di dalam hati. Seperti hadis Nu'man ibn Bashir, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal kull fasadat jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Bahwa di dalam anggota badan itu ada hati. Yang mana jika baik daging itu baik amalan-amalannya, niatnya baik. Dan jika buruk si daging itu dari i'tiqad, keyakinannya, maka akan buruk seluruh amalan yang keluar dari anggota badannya. Apa itu? Hati. Maka hati itu amalannya khusus seperti tadi, ikhlas. Maka ikhlas di dalam hati. Seseorang beribadah puasa di dalam hati. Seseorang melaksanakan sholat di dalam hati, niatnya. Maka bagaimana prakteknya niat yang tabiitu niyah ini? Tidak usah disebutkan seperti kebid'ahan orang di zaman now, berkumpul setelah sholat tarawih dengan satu imam, nawaitu shauma ghadin, nawaitu shauma ghadin, fardu syahri ramadan, fardu syahri ramadan, ada'an lillahi ta'ala. Maka tidak seperti ini. Ini adalah dari perkara yang bid'ah. Kemudian bagaimana kalau begitu meniatkan? Maka tidak usah dibacakan dan gambarannya. Dengan dia membeli makanan malam Ramadan untuk sahur, contohnya bagi para jomblower kita, beli Indomie di Maksof. Untuk apa? Untuk sahur. Ya, tambahan sahur nanti. Maka dengan dia membeli Indomie, kemudian dia memasaknya jam 4 setelah adzan awal, dengan memasaknya saja itu semuanya sudah niat. Dan bangunnya sudah niat. Dan menyiapkan piring, dituangkan ke piring dan dimasukkan kepada mulut, semuanya sudah niat. Tanpa disebutkan, ya Allah nawaitu shauma ghadin, apalagi pakai mikrofon agar didengar oleh orang-orang. Maka bukan dari seperti ini. Maka ini pendalilan dari jumhur, dan ini adalah dari syarat diterimanya puasa. Lalu sekarang kita masuk kepada, seperti biasa di dalam pelajaran kita, kita insaf. Apa insaf? Adil. Sesuai ucapan Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah dengan musuh kalian, dengan yang berselisih dengan kalian, karena itu mendekati kepada ketakwaan. Maka di sini pun di saat terjadi khilaf di dalam kitab kita ini, pembahasan kita ini, kita sebutkan khilaf dari berbagai segi. Seperti sekarang, khilaf antara jumhur ulama dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah dan jumhur berbeda pendapat masalah niat ini. Kata jumhur, barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari, batal puasanya, tidak diterima puasanya, sesuai lafadz-lafadz yang kita baca tadi dari Hafsah dan dari Ibnu Umar. Adapun Abu Hanifah berpendapat boleh-boleh saja, tidak meniatkan di malam hari diterima puasanya. Nah, di sini dalam khilaf ini kita insaf. Maknanya, pertama kita sebutkan 2-3 pendapat yang berbeda. Seperti itu kita sebutkan sekarang, pendapat jumhur membatalkan puasa dan pendapat Abu Hanifah tidak batal puasa. Lalu dari insaf kita, kita sebutkan dalil-dalilnya. Maka mana dalil pendapat jumhur tadi? 2 hadis, bahkan kita tahrij. Keduanya sahih.
Dan begitupun dari insaf kita, mana pendalilan Ibu Abu Hanifah, kita sebutkan bahkan dengan tahrij juga. Jadi kita mentahrij hadis-hadis